Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game. Di video kali ini gue gak akan main game. Di sini gue akan ngebuka atau unboxing suatu barang yang baru aja gue beli. Itu adalah GPU holder atau alat untuk menyangga VGA atau GPU kita di casing PC gitu ya. Jadi buat lo yang VGA-nya agak miring-miring atau gak lurus, itu bisa pakai alat ini. Nah, alatnya tuh kayak gimana nih? Kayak gini ya. Udah gue tunjukin di layar, bentuknya kayak gini. Ini udah sempat gue buka tadi bungkus dari paketnya, dan untuk barangnya kayak gini doang bungkusnya. Dia ada tulisan AXB100, mungkin ini nama barangnya, tapi sini nggak ada brandnya sih, nggak ada logo ataupun brand untuk produk ini, nggak ada sama sekali. Simple banget, dan emang harganya juga nggak terlalu mahal-mahal, dari barang Cina. Di dalam ini ada yang bulat ini alasnya, yang batangannya ini buat ngatur ketinggian, dan yang kecil ini satu ini buat penyangganya gitu. Langsung gua buka nih ya, bro. Dia cuma pakai hekter di sini di bagian bawah, jadi gampang banget buat dibuka. Bisa langsung dirobek. Nah, gitu. Ini batangnya, ini alasnya. Aduh. Dan ini untuk penyangganya. Oh, gua salah ngebuka, harus segini. Dan ini untuk penyangganya. Nah, gitu. Gua taruh dulu. Jadi di sini ada 3 part gitu. Yang pertama ini alas, gua langsung masukin batangnya ini ke alasnya di sini. Jadi gua puter sampai kenceng. Kalau udah diputar baru masukin si penyangganya ini ke batangnya. Dan nanti ini diatur ketinggiannya sesuai posisi VGA kita di casing PC. Untuk sementara gua nggak akan terlalu kenceng dulu, yang penting dia udah nempel dah kayak gini. Jadi bentukannya kayak gini nih ya, buat lo yang belum tahu. Bentuknya kayak gini. Sekarang gua bakal langsung coba aplikasiin di PC gua gitu. Pertama kita buka dulu casingnya. Let's go. Alright, jadi gue buka dulu casing PC gue ya di sini. Gak perlu pakai baut karena gampang. Gak perlu pakai obeng, sorry. Gue buka dulu casingnya, kacanya. Gue lepas untuk kacanya ini pelan-pelan. Sip, gue taruh dulu di tempat aman. Nah, jadi lu bisa lihat sendiri kan ini kelihatan ya. Dia tuh VGA gue tuh agak turun ke bawah, harusnya kan dia lurus kayak gini. Dia turun gini, jadi gue mau nyangga supaya dia lebih lurus kayak gini. Oke, langsung aja gue taruh si GPU holder ini di casing gue. Let's go. Jadi si alasnya ini bawah itu ada magnet, jadi dia aman, gak akan jatuh. Gue taruh mungkin agak di depan sini. Dan berarti kita atur dulu untuk tingginya, kita turunin. Nah, untuk kaca gak ya? Harusnya sih enggak. Oke, gue taruh sini, ini baru gue naikin sampai dia lurus. Nah, gini. Miring nggak ya? Ya, agak sedikit miring. Gua atur-atur dulu. Kurang naik dikit lagi. Oke, jadi ini udah gua udah atur-atur ya, udah cukup lurus lah dibanding sebelumnya ketika belum dikasih holder. Jadi buat lu sekali lagi yang punya masalah kecil di VGA atau GPU-nya itu agak miring, itu bisa memakai alat ini yang bernama GPU holder dengan harga yang cukup murah, nggak nyampe 100.000, bisa langsung lu dapetin di e-commerce gitu, bro. Jadi VGA gue sekarang udah lurus, udah mantep gitu. Oke, segitu ya video dari gue. Jadi buat lu yang tertarik buat beli ini, bisa langsung cek aja di e-commerce terdekat, mau yang hijau mau yang oranye terserah lu gitu ya. Keren sih, gue suka. Warnanya juga gue suka. Dan fungsinya sangat penting gitu. Thank you udah nonton. See you next time, brother. Bye-bye.